Bola sepak Piala Malaysia. Tamat saingan suku akhir kedua semalam, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis menepati ramalan mara ke separuh akhir. Namun kejutan terbesar penyingkiran juara Piala FA dan Liga Super, Selangor selepas tewas di tangan Terengganu menerusi penentuan sepakan penalti. Antara paling hampa Selangor gagal memburu piala keempat musim ini jurulatih K. Devon. Tanpa berselindung, Devon menyalahkan ketumpulan barisan serangan. Kalau kita dapat membuat penyudahan yang baik, sudah tentu dalam masa 90 minit kita boleh menang. Terikat satu sama pada pertemuan di Stadium Shah Alam Selasa lalu, Selangor jelas memilih jalan berduri. Menyukarkan lagi keadaan, Terengganu membuka jaringan seawal minit ke-12 menerusi percubaan menarik Abdul Manaf Mamat. Walaupun berjaya diikat, Ar Surendran menerusi gol pada minit ke-62, kedudukan kekal satu sama hingga tamat sepenuh masa. Terikat dengan agregat dua sama, masa tambahan juga gagal menentukan pemenang. Penentuan sepakan penalti, kedua-dua pasukan berjaya melakukan jaringan hingga sepakan ketiga. Namun, penyokong tuan rumah kembali ceria apabila penjaga gol Syarbini Alawi berjaya menampan sepakan lemah Nasrik Baharum. Dan Syarbini turut muncul wira apabila menjalinkan gol kemenangan membawa Terengganu ke saingan separuh akhir menerusi kemenangan 5-4. And I'm absolutely proud of what I once called my boys, school boys. I just want to repeat, they are turtles with tiger's heads. Menanti Terengganu di separuh akhir, Negeri Sembilan yang menang besar menundukkan Kuala Muda Nazar 3-0 di Stadium Darul Aman Alustar. Bermula dengan jaringan syukur Adan seawal minit ke-12. Selang 9 minit, giliran Zakwan Adha Abdul Razak mengandakan jaringan selepas berjaya menyempurnakan sepakan penalti. Minit ke-36, tuan rumah terus tertekan. Syahurin Abu Samah meletakkan Negeri Sembilan pada kedudukan selesa 3-0. 3-0 memihak pelawat, tamat sepenuh masa. Negeri Sembilan mara menerusi agregat 5-0. Kita melangkah setapak lagi ke peringkat separuh akhir. Dan saya rasa inilah perjuangan sebenarnya pada pemain pasukan Negeri Sembilan sekarang. Di Stadium Sultan Muhammad IV, Kelantan sukar digugat untuk layak ke separuh akhir dengan mengenepikan KL Plus 3-0. Terikat satu sama di arena lawan, Kelantan mula mengorak langkah dengan gol pertama Indra Putra Mahayudin pada minit ke-13. Babak kedua penguasaan Kelantan berterusan. Paling cemerlang Muhammad Nur Farhan Muhammad apabila menambah dua lagi dalam masa 3 minit pada minit ke-75 dan 78 sekaligus Kelantan ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Sudah tentu Kelantan perlu menunjukkan kecemerlangan yang sama untuk perlawanan pada 27 hari bulan yang akan datang. Di Stadium Utama Negeri Kangar, pemenang kasut emas Liga Super, Nizaruddin Yusof mengetuai cabaran Perlis ke separuh akhir. Perlis menewaskan Johor FC 2-0. Namun perlawanan tercemar dengan 3 layangan kad merah. Insiden inilah yang memaksa pengadil perlawanan melayangkan 3 kad merah. 2 kepada pemain Johor FC, Muhammad Saiful Sabtu dan M. Sivakumar dan pemain tuan rumah, Aziz Syahril Azmi. Perlis sebelum itu, seawal minit ke-8 membuka jaringan menerusi Amar Rohidan. Diikuti jaringan penyerang veteran Nizaruddin Yusof 3 minit selepas paruh masa kedua bersambung. Dan Perlis layak ke separuh akhir dengan agregat 4-1.